Oh my god! Tentu ya. Woi! Pantai! Stop it! Angkat. Daniel, someone's breaking into the house. I don't know how long I can hide in here. I need to find a way out. Can you take a picture of her? Laptop ke. Boleh. Step to reveal. No! Oh! Ah! Woi! Okay, turning all off. Oh! Oh. Oh. Okay. You wanna go front a bit? Yeah, I think you wanna be in front a bit. Oh my god, this is so creepy. You yeah, cause of the. Okay, ini serem banget, sumpah. Okay. Oh. Selamat datang lagi di channel gua Glenn Juliver, dan hari ini gua ditemenin teman-teman gua, dan gua mau ini requestnya udah banyak banget dari kalian. Dimana ini kayak chat history gitu, chat story yang serem, tapi kali ini beda. Aplikasinya namanya Cliffhanger. Gua nggak di endorse by the way, tapi ini keren banget. Karena kita itu bisa berinteraksi, dimana rata-rata kok chat story yang lain aplikasinya cuma tap-tap-tap doang. Kok ini kalian bisa milih, jadi kalian bisa ngubah jalan ceritanya, which is keren. So, kita akan mulai. Ini kita udah di aplikasinya by the way. Bully or sisters? Click the big one. The big one? Usually the good one. The seer? No, not that creepy. Mm-hmm. On the run. On the run might be scary, I think. On the run? Okay? Yeah. Okay. Sure. Kita akan bahasnya yang on the run. Jadi gua akan translatein ke kalian ke Indonesia. A psychopath is chasing your best friend. Can only you save her? Only one chapter though. Good. Okay. It's Alice. OMG. Oh my god. Ya Tuhan. Iya kan? Apakah kamu di sana? Aku ketakutan sekarang. Freaknya masih ketakutan, right? Yeah. Aku ketakutan sekarang. Seorang mengikutiku. Harus gitu kan ya. Oh, emoji? Oh, jadi oke. Okay. Oh, ini kita jadi kayak temennya. Oh. Hmm. Oh, keren. Jadi kita bukan baca chat story orang, tapi kita jadi chat. Kita yang ada di chatnya sekarang. Oke. Okay. Kalau gue begini gue pasti seharusnya kayak no, I think you choose this. Ya, aku pilih. Oh, oke. Yang kiri ya, yang kiri ya. Jadi ya. Pasti aku pilih itu. Oke, choose. Enter. Oke. Okay. Ya Tuhan, oh god. Apakah HP-mu masih kacau? Iya, mess up. Apakah HP-mu masih rusak gitu kan ya? Rusak. Kok gue sih takut nih, gelap-gelap gini? Oke. Iya. Gimana cara aku ngomong sama kamu kalau HP kamu cuma bisa ngirim emoji? Oh, HP aku rusak dan cuma bisa ngirim emoji. Oke. Cuma, literally, gue cuma bisa ngirim emoji. Sad face or black face? Sad face. Iya, oke. Sad face. The girl say sad face. Oke, ikutin cewek. Kayak biasa. This is so frustrating. I need to pay 20 coins for that. Okay, let's use the free one then. Pakai yang free aja dah. Pelit banget. Gua takut untuk ngeliat. Oh, ini tengok. Ini kayak gua suruh lihat ya, suruh tengok. Iya. I'm scared to look. Itu ya foto suruh foto kali ya. Iya. Iya. Maybe you want my screen, give you the picture. Iya. Never mind. Kalau gua pilih yang kamera mungkin dia foto tadi. Yeah. I'm scared to look, but okay. Udah mati. I told you not to run. We took a wrong choice. Iya. Udah mati. That's it. Alice dibunuh. Again, take another one. Another one? Okay, jadi kita main judulnya Outside. Kita lihat apakah ini serem atau enggak ya. Aku rasa aku mendengar seseorang, kata Samantha. Di hutan, di luar rumah. Hey babe. Kata Daniel, kamu mendengar Bigfoot lagi? Bercanda nih cowoknya nih, lucu nih. Haha, very funny. Pakai middle finger. Sorry, aku nggak tahan. Ada apa? Serius? Suaranya kayak branches tuh apa sih? Cabang. Ranting ke snap gitu, patah gitu. Ranting pohon, suaranya kayak ranting pohon yang patah gitu. Kayak sesuatu besar, yang besar bergerak di pohon secara cepat. Lalu itu stop. Berhenti. Kamu di mana? Belajar di dekat jendela. Di bawah, yes. Tapi itu gelap banget di luar, aku nggak bisa lihat apa-apa. Kita seharusnya nggak pernah move ke sini, kita seharusnya nggak pernah pindah ke sini. Sorry, kamu mau aku pulang? Shift aku bentar lagi selesai, aku bisa naik Grab, pizza, and wine. Bukan naik Grab, cuy. Bisa beli pizza and wine. Oh, I thought pizza Grab dan car no. And then go. Oh, okay. Dia bisa bawa pizza sama wine pulang, okay. Bego. Nggak, aku kayaknya cuma stres aja, kata Samantha. Aku cuma mau selesain med school and move back to city. What is med school? Oh, medical school. So, jadi dia lagi sekolah gitu ya. Oh, okay. Lagi kuliah. Okay. Kedokteran. Okay. Oh, hujan mendadak ya. Okay. Atau dimanapun
yang punya phone reception. Aku juga, love you. Samantha. Sam? Aku dengar lagi suaranya kayak jejak kaki, oke? Okay. Kamu yakin itu bukan hewan? Kayak mungkin deer tuh apa? Kijang, rusa? Ya. Should we check? Kita cek atau diam aja? Cek lah. Cek, oke? Cek lah. Oke. Mungkin kamu soalnya diam aja, gak usah ngecek gitu. Iya, stay put. Biar aman aja. Terlambat, gue udah keluar. Hati-hati. Kata dia. Aku yakin kita akan pindah secepat aku bisa, pas aku udah punya ada uang. Tunggu, aku ngeliat sesuatu. Kayaknya itu cewek. Oke. Oh, anjing. I just got shot. Yeah. Iya. Ada suaranya, dengeran gak? Oke. Are you serious? Kamu serius ya? Apakah dia sendirian? Tunggu, aku lagi coba ngeliat dia dengan lebih baik. Ada sesuatu yang aneh tentang dia, cewek itu maksudnya. Maksudmu? Dia kayak ngomong ke dirinya sendiri. What do you mean lagi? Ini? Bajunya kayak udah compang-camping sama kotor gitu. Kamu kayaknya harus masuk lagi deh, kata Danielnya. Terus Samantha. Samantha, come on. Sam? Dia ngeliat aku. Shit. Dikejar-kejaran nih. Masuk sekarang. Woy, anjing. Pantai. Jahanin. Gua udah di dalam rumah. Wow, aku hampir kena serangan jantung. Kita berdua sama. Dia sekarang ngapain? Dia lagi limping tuh kayak pincang. Iya, iya, jalan pincang gitu. Tapi ngarah ke jendela. Jangan buat eye contact, jangan ngeliat Nataya gitu. Mungkin dia some drifter. Drifter tuh orang yang make ya. Oh god, dia dipenuhi dengan darah ya, dilumuri darah. Oke. Okay. Ini dia habis kecelakaan. Telepon 911 sekarang, 911. Aku gak punya sinyal, cuma ada wifi. Oke, aku telepon sekarang. Can you take a picture of her? Tap. Boleh. Tap to reveal. No! Oh! Takut gak, Bas? Stop. Talk to my hand. Oke. Okay. Oh my god! Woi! Stop it! Bantu mau habis. Oke, oke. Oke, cepat. Pergi dari jendela. Kita cepat ya. Bagaimana kalau dia butuh bantuan? Kita tidak tahu siapa dia. Atau siapa lagi yang ada di luar. Dia lagi di window sekarang, dia udah di jendela. Dia ngeliatin gua. Tutup apa hordennya. Dia berusaha untuk ngomong sesuatu, tapi dia tidak bisa ngomong kayaknya. Kita harus melakukan sesuatu. Shit, we do. Ngomong aja kali ya. Ajak ngomong aja. Oke, ajak ngomong. Oke, polisi udah OTW, tapi 20 menit lagi baru nyampe. Aneh, dia tidak menjawab aku. Gua OTW pulang sekarang. Dia menulis sesuatu di window dengan di jendela dengan jarinya. Pakai darah. Apa yang dia tulis? Some kind of clue. Kasih tahu aku. Dokter. Okay. Dokter. Hai dokter. Oh my god. Menurutmu apa artinya? Dia kayaknya butuh pertolongan deh. Aku udah telepon ambulan. Tapi aku bisa nolong dia sekarang. Dia nulis dokter pasti ada alasannya. Kita gak tahu siapa dia. Dia sekarang di pintu. Bukan pintu kita kan ya. Nyakar-nyakar gitu ke pintunya. Dia kedengarannya sangat-sangat putus asa. Jangan kasih dia masuk. Won't let her in. Okay, enggak kasih dia masuk. Sedai mah. Aku tutup hordennya. Okay, pintar. Tapi aku kok kayak ngerasa sedih ya. Kayak I feel horrible. Iya, yeah, ngerasa kayak iya enggak enak gitu. Karena kamu ada orang yang baik. Kamu telepon polisi. Mereka di delay kan ada accident. Tapi dia anjing. Suara pecah. Sam, kamu di sana? Di itu dipecahin. Iya. Yeah. Window just broke. Berarti itu cewek masuk dong. Kunci pintumu di kamar. Aku denger dia di dapur. Pergi dari sana. Eh, Samantha, come on. Sam, 5 menit kemudian. Answer, I'm almost home. Oh, getar-getar HP-nya. Anjing, kaget. Aku aman. Oke, dia aman. Aku mengunci diriku sendirian di kamar. Good. What's she doing? Dia ngapain? Aku denger dia jalan di bawah. Dia kayak mencari sesuatu. Tapi Daniel, sebelum aku lari, aku lihat sesuatu. Lidahnya. Look like what? Seseorang memotong lidahnya. Oke, shit. Dan dia kayaknya ada punya luka bekas operasi di seluruh tubuhnya. What the fuck? Boleh sesuatu di pergelangan tangannya juga. A medical bracelet, kayak gelang di rumah sakit gitu, tau gak sih? Tunggu, aku udah telepon. Dari asylum, dari rumah sakit jiwa. Answer it. Kita harus tahu siapa dia. Oh, should I answer it? Okay. Ini mau habis. This is an urgent automated message from Silent Pines Asylum to all registered numbers near Blackthorn Woods. Please be warned that a patient escaped 1 hour ago and is heading in your direction. Patricia Keller is a Caucasian female in her 50s. She killed 2 guards and should not be approached. Please lock your doors and do not let her in if you see her. She is extremely dangerous and unpredictable. Please call Dr. Heinrich at this number if you have any information. Dia bilang dia orang gila yang udah ngebunuh 2 penjaga. Oke, itu pertanda baik ya.
Aku tidak percaya apa yang terjadi. Aku baru dapat telepon dari Silent Pines Rumah Sakit Jiwa yang ada di atas bukit. Bukannya itu udah tutup ya bulan lalu. Tapi katanya dia kabur. Dia bunuh dua penjaga dan dia sekarang OTW ke rumah gua. Mereka telepon rumah yang ada di sekitar sini. Kamu pasti bisa dengar dia nggak? Dia di luar pintu. Dia berusaha untuk ngomong sesuatu. Kedengarannya kayak telepon. Sayang, tolong jauh-jauh dari dia. Mungkin dia mau nge-text pakai HP gua. I'm gonna stay silent. Yeah. Enggak, jangan kasih HP ke dia ya. Stay silent aja. That's the best way. Itu pintar. Tapi play it safe. Aku dengar ada orang di luar. Apakah itu kamu? Bukan. Dengar, aku baru aja ngomong sama polisi. I was right. Aku benar. Rumah sakit jiwa itu udah tutup selama bertahun-tahun. Siapapun yang ada di luar, itu bukan dokter. Pak. Dia sekarang gedor-gedor dan teriak. Aku rasa dia bawa kapak. Aku butuh bantuanmu. Angkat. Cuma game kok. Sam, apa-apaan itu? Sam. Oh, cari tahu di chapter kedua. That's it. Yay, we made it to the first second chapter. Now it's done. No more chapter. Enggak. Jangan lupa. Iya, berhasilnya udah selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Yay. Subscribe channel mereka, follow Instagram mereka. Semua link ada di bawah. Ya, kalau kalian suka begini jangan lupa kasih like yang banyak ya. Bye, baterainya udah mau habis. Bye. Bye. Dadah. Anjing babi. Oke, bye.